setiap hari Senin sampai Minggu dengan hanya membayar 2.000 saja per pengunjung. Murah kan? Selain lembaga pemberdayaan masyarakat dan juga POKMAS, pemerintah juga ikut turun tangan dalam memberikan perhatian. Nah, perhatian ini ditunjukkan dengan diberikannya edukasi pembibitan tanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam hal ini, pemerintah melibatkan peran serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan mangrove. Ekowisata Mangrove Lantebung ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, terutama bagi nelayan yang mendominasi mata pencaharian di sekitar kawasan ekowisata mangrove Lantebung ini. Akan kita lihat jika kita berada di tepian laut, dikarenakan perpaduan warna biru yang indah dengan biru langit yang cemerlang. Selain tanaman mangrovenya, yang menjadi daya tarik tambahan di daya TV ini adalah jembatan pelanginya. Jembatan yang didesain sedemikian rupa dan dicat warna-warni menjadi daya tarik tersendiri. Setiap wisatawan tentunya memiliki tingkat kepuasannya tersendiri. Tapi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini pasti akan merasakan kepuasan. Nah, di samping kiri kanan jembatan ini merupakan tanaman-tanaman hijau mangrove yang sangat segar. Nah, di tempat ini pula biasa dijadikan sebagai spot foto. Bahkan ada juga yang mengambil video, seperti yang dilakukan teman-teman saya berikut ini. Tadi sedikit tentang ekowisata mangrove Lantebung.